Bantu. Ini teman-teman penampakan buahnya tuh. Teman-teman semakin dikasih pupuk makin mantap dia tuh, teman-teman. Memang tuh muser. Keliling teman-teman tuh mantap. Ini teman-teman penampakan buahnya. Kita spray sedikit penampakan buahnya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Coba lagi senar Bang Arman. Nah oke jadi teman-teman, kali ini Bang Arman disuruh mupuk lagi ya teman-teman. Mupuk pakai pupuk apa nih namanya, Yara Leva. Ini teman-teman penampakan pupuknya seperti ini teman-teman ya. Nih. Nah, si bos ngasihnya pupuk seperti ini. Nah buat kegunaannya, katanya buat supaya daun hijau subur dan supaya buahnya semakin mantap dan besar-besar gitu teman-teman. Oke, karena ini berhubung cuacanya panas teman-teman, langsung aja tidak usah basa-basi lagi, langsung aja mau dipupukkannya teman-teman, langsung sikat, nanti keburu bosnya marah teman-teman. Oke, sikat. Oke teman-teman, seperti ini penampakan pupuknya ya. Nih sudah bersudah Bang Arman buka teman-teman. Ini Yara Leva Nitabor teman-teman, pupuk kalsium nitrat dan boron, seperti itulah teman-teman pokoknya. 25 kilo ya teman-teman ya. Ini dari nampak dari belakang ya nih. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya kegunaannya. Perhatian, ini berbahaya jika sudah mupuk, jangan sampai minum ataupun merokok teman-teman. Oke. Ini masa edarnya di sini sudah ada. Cuman barman malas baca, bisa teman-teman pahami sendiri, di sini sudah terlihat. Karungan tadi habis Bang Arman gusur ya, soalnya tidak tidak ada alat dari sana, gusur dari sana, tarik ngeng ke sini. Oke teman-teman, ini ember sudah ada, cuman tidak ada ciduk ataupun wadah gitu ya, ataupun baskom ataupun apa seperti itu teman-teman nih. Ini penampakan di dalamnya masih di tiga seperti ini teman-teman ya. Kita buka aja, set. Tuh teman-teman, oke. Penampakannya di dalam karung ini seperti itu teman-teman ya. Tuh. Bulat-bulat seperti entah seperti apa, agak-agak putih dia ya. Oke, okay. Nah seperti ini teman-teman ya, sudah dituangkan ke sebuah ember teman-teman ya. Sorry teman-teman, tidak ada apa namanya itu, tidak ada baskom atau apa begitu untuk wadahnya. Nih langsung aja kita cari tempatnya yang semak ini teman-teman ya. Ini karena musim kemarau ya teman-teman nih, jadi tidak dibersihkan, kata bosnya sengaja supaya semak ini karena tidak ada hujan, supaya tidak kering apanya ini tanah, jadi disemakan gitu teman-teman ya. Nih gitu teman-teman ya. Ini teman-teman penampakan buahnya tuh teman-teman, semakin dikasih pupuk makin mantap dia tuh teman-teman. Memang tuh muser keliling teman-teman tuh, mantap. Oke langsung aja kita pupuk ya. Nih nanti keburu bosnya marah. Kita review pupuk tuh teman-teman ini ya. Tuh kata bosnya tidak usah banyak-banyak katanya. Yang penting rata. Soalnya ini apa namanya tuh teman-teman ya, terlalu keras pupuknya katanya. Jadi tidak usah banyak-banyak kita kasihnya. Kita kasih secukupnya saja. Oke, kita pindah batang berikut teman-teman. Oke, ini ukuran batang teman-teman antara 2 meter lebih teman-teman ini. Oke, ini memang sengaja teman-teman disemakkan nih, kata bosnya sengaja disemakkan supaya tidak
pecah-pecah tanahnya kering gara-gara musim kemarau panjang ini teman-teman ya. Ini teman-teman penampakan buahnya. Kita spray sedikit penampakan buahnya ya. Mantap teman-teman ya. Nih. Leleng tuh, wih, mantap dia. Oke. Nah, ini teman-teman ya, penampakan pokok sawitnya teman-teman. Lihat, nah ini pokok kuning ini teman-teman nih. Kita lihat tuh. Pokok kuning ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Yang berikutnya ini teman-teman ya. Nih. Tuh. Buahnya keluar baru teman-teman tuh. Rapat tuh. Nah itu teman-teman tuh. Nih. Teman-teman. Teman kebunnya sama tuh. Bantu. Oke. Baru keluar teman-teman buahnya ya. Oke. Oke. Pah kuning teman-teman ya, nih pokok kuning berpah lebar-lebar ya. Besar teman-teman, ada 4 ranjang sih ya. Teman-teman ya. Ada yang matang teman-teman ya, tuh besar nih tuh, mantap buahnya. Oke. Mantap sawitnya bosnya teman-teman nih ya. Ini hitam semua teman-teman, keliling tidak ada yang matang ini, cuman ini agak mangkal teman-teman ya. Oke. Nah ini bekas popok itu teman yang bulat ini ya, ini kayak piringan sawit ini tuh. Enggak, kita kasih aja bekasnya dah tuh, kan enggak apa-apa tuh. Oke tuh teman-teman, kering kali tanahnya, keras ya tuh gara-gara kemarau panjang. Ini teman-teman sudah mau habis ya. Itu ember. Nah, teman-temannya baru habis satu ember, teman-teman. Tadi itu dapat 6 jalur ya, teman-teman, panjang 100 meter ya, teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman ya, videonya cukup sampai sini dulu ya, teman-teman. Mbak Arman mau lanjut lagi, mau pukul ini lagi, mungkin ini antara ada satu ember lebih lagi ya, teman-teman. Ini masih banyak nih. Mungkin cukup sampai sini dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video Bang Arman berikutnya, karena Bang Arman mau mupuk lagi pula susah juga pegang kamera teman-teman ini, tangan seperti ini teman-teman kotornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.